si Dino lama banget. Kan aku kesini mau kasih tahu dia bahwa aku pengen nikah sama dia. Dimana sih lama banget? Duh, ya udah dah aku tunggu di sini aja. Sekarang udah jam 4, lama banget dia. Aduh, dimana sih? Capek ditunggu dari tadi loh. Duh, lama banget. Aku mau nikah sama dia karena dianya orangnya baik banget. Hei, adik manis, cantik dan imut, ngapain kamu sendiri di situ? Nanti diambil setan loh, hati-hati. Siapa sih panggil-panggil? Orang gak kenal pun udah panggil-panggil. Dikirain aku suka sama dia. Eh bang, kok telat kali sih? Aku dari tadi nunggu loh. Gimana sih? Janjinya mau datang cepat. Habis itu telat melulu sih. Iya dek, maaf ya. Karena abang telat lagi. Maaf dek, abang minta maaf ya dek sama kamu. Maafin abang ya kali ini aja. Karena abang telat lagi dek, maaf ya. Abang minta maaf. Iya dek ya, maafin abang. Dek, tolong ya maafin abang. Iya bang, ada udah maafin kok, tenang aja. Aduh, gimana caranya ya? Aku mau kasih tahu orang tuaku karena aku gak tahan lagi hidup sendiri. Aku pengen nikah sama Dino. Dino soalnya orangnya baik banget. Aduh, takutnya kalau aku gak nikah sama dia sekarang, takutnya dia diambil orang dah. Gimana ini? Aku mau kasih tahu orang tuaku supaya aku dinikahin sama si Dino. Kan Dino orangnya baik. Ya udah, aku harus pulang ke rumah dan aku harus kasih tahu orang tuaku. Pokoknya aku mau nikah. Iya, aku harus pulang sekarang. Mudah-mudahan orang tuaku izinin aku menikah sama Dino. Ya Allah, izinkanlah. Aku mau menikah. Nanti kalau aku lama-lama menikah, takutnya aku jadi perawan tua. Udah gak ada yang mau lagi. Kulit udah keriput. Ya gimana? Aku yakin pasti orang tuaku gak akan izinin aku menikah. Karena kan aku masih muda. Masih 18 tahun. Jadi, gimana ini ya Allah? Mudah-mudahan orang tuaku izinin aku menikah ya Allah. Aku pengen menikah, aku gak mau lagi hidup sendiri. Aduh. Assalamualaikum, Bu. Ibu, assalamualaikum, Papa. Bu, Ibu. Aku mau kasih tahu sesuatu sama ibu. Boleh ya bu ya? Iya nak, kamu mau tanya apa sama ibu? Tanya terus nak, gak usah dipendam-pendam. Nanti bahaya lo nak. Anu bu, aduh gimana ya? Mau jelaskan mau gimana ini? Ini bu, aku ini apa ya? Aku mau nikah sama Dino bu, boleh ya bu ya? Please, aku mohon, boleh bu ya? Kok soalnya kan Dino orangnya baik banget bu, dia sayang sama aku dan cinta sama aku, jadi aku harus nikah sama Dino bu ya, tolong bu, aku mohon ya bu ya. Anakku, kamu jangan nikah dulu nak, kamu masih muda. Aduh nak, jangan dulu nak. Pah, papa, kesini dulu pah. Iya bu, ada apa sih bu, ribut banget? Ah, bapak lagi cuci mobil di luar. Ada apa nak? Kenapa ibumu teriak-teriak? Anu pah, barusan aku kasih tahu ibu kalau aku mau nikah sama si Dino. Karena si Dino orangnya baik banget. Kalau aku lama-lama nikah sama dia, takutnya nanti dia diambil sama cewek lain. Ya jadi gagal deh aku mendapatkan orang baik seperti Dino. Pah, boleh ya aku nikah sama si Dino, karena aku takut Dino diambil sama orang lain gitu loh ya. Boleh ya, aku mohon. Nak, kamu kan masih muda. Kamu belum ada waktu untuk pacaran ataupun nikah. Karena kamu masih umur 18 tahun, nak. Sayangilah bapak dan ibu. Bu, ibu, apa kamu yang ajarin anak kita untuk nikah? Iya, bu. Jawab. Pak, kok jadi ibu lagi sih yang salah, Pak? Dia sendiri yang mau nikah, Papa. Aduh, ibu salah, selalu salah ibu. Bu, kamu dengarin ya. Kalau kamu gak ajarin dia untuk nikah, dia pasti gak akan minta nikah.
karena dia masih umur 18 tahun, Bu. Nak, tolong jelaskan sama bapakmu ini, nak. Ibu pusing sama bapak, nak. Ibu selalu dimarahin sama bapakmu. Duh, rambut ibu rontok semua kalau ibu memikirkan ini, nak. Papa, ibu nggak salah kok. Ini semua kemauan aku. Aku tadi datang-datang ke sini, cepat-cepat aku kasih tahu ibu bahwa aku mau nikah sama si Dino. Nggak salah ibu, ini permintaan aku sendiri, Pak. Gitu dah. Nak, kamu dengerin bapak, nak ya. Kamu belum boleh nikah, karena umurmu masih 19 tahun. Jadi, kamu dilarang nikah dulu. Tunggu nanti kamu tamat kuliah. Kalau kamu udah jadi sarjana, itu terserah kamu, bebas. Tapi sekarang kamu belum bisa nikah. Tapi Pak, aku mau nikah. Aku pengen nikah sama si Dino. Kalau bapak ibu nggak izinin aku nikah sama Dino, lebih baik aku pergi dari rumah ini dan aku nggak akan kembali lagi ke sini. Lebih baik aku hidup bersama Dino karena Dino orangnya baik banget, Pak, Bu. Kenapa sih bapak sama ibu nggak izinin aku untuk menikah? Bapak sama ibu kayak nggak pernah muda ya. Ya Allah ya Tuhanku, Bu, Pak. Daripada nanti kejadian hal-hal yang tidak kita inginkan, lebih baik aku nikah, Bapak. Biar aku punya keturunan, punya anak. Ya udahlah, aku pergi aja. Aku udah gak mau lagi di rumah ini kalau aku gak izinin tuh nikah. Aku pengen nikah sama Dino. Aku gak mau tinggal lagi di rumah ini. Aku mau tinggal di rumah Dino aja karena Dino orangnya baik banget. Aku mau nikah sama Dino. Aku mau nikah sama Dino. Pak, gak usah ngintip-ngintip, Pak. Aku mau nikah sama Dino dan aku gak mau lagi tinggal di rumah ini. Nak, kenapa sih kamu gak dengar kata-kata Papa? Bapak melakukan ini semua demi kebaikanmu, supaya kamu jadi anak cerdas dan sukses. Allahu Akbar, nak. Bu, tolong jelaskan pada anak kita, Bu. Tolong, Bu. Bapak udah gak habis pikir lagi sama dia. Kenapa dia sekarang bandel banget? Semakin dia besar, semakin bandel, Bu. Nak, jangan buat bapakmu emosi, nak. Kamu harus dengar apa yang dikatain papa. Oh, apa yang dikatakan papa. Maksud ibu gitu ya. Nak, tolong, nak. Kamu jangan nikah dulu. Nggak, Pak, Bu. Aku tetap harus nikah sama Dino. Apapun yang terjadi, aku harus nikah sama Dino. Aku harus nikah sama Dino. Aku nggak mau dengar kata-kata bapak sama ibu. Pokoknya aku harus nikah sama Dino. Kalau misalnya aku nggak jadi nikah sama Dino, ya, akhirlah hidupku. Aku pergi dari rumah ini dan aku mau nikah sama Dino, Pak, Bu. Nak, dengerin ibu, nak. Jangan nikah waktu umurmu masih muda, nak. Seperti ibu dulu, nak. Ibu dulu menikah umur ibu 18 tahun. Ibu menikah sama bapakmu. Sekarang inilah, ibu sama bapakmu selalu ribut di rumah ini. Maka dari itu, nak, ambillah sebuah pelajaran. Pak, sekarang papa dengar kan, ibu aja boleh nikah umur ibu 18 tahun. Kenapa aku gak boleh? Kenapa ibu boleh nikah umur 18 tahun? Kenapa? Papa gak adil. Nah, ibumu menikah umur 18 tahun karena ibumu dipaksa sama orang tuanya. Maka dari itu, ibumu menikah sama bapak. Kamu gak boleh nikah dulu, nak. Ini sebagai pelajaran untukmu, untuk masa depanmu, nak. Ibu, tolong bujuk dia, Bu. Ya udahlah, Pak. Bebaskanlah aja dia. Ibu udah habis suara ibu. Aduh, ibu. Ya sudah, nak. Kalau kamu ingin pergi dari rumah ini, pergilah jauh-jauh dan jangan kembali lagi ke sini. Ya udah, aku akan pergi dari rumah ini. Assalamualaikum, aku akan pergi dari rumah ini. Aku akan nikah sama Dino. Walaupun bapak ibu gak ngerestui. Aku harus pergi dari rumah ini. Aku gak mau lagi tinggal di sini. Tunggu dulu, nak. Nak, kamu jangan pergi dulu, nak. Dengerin ibu dulu. Pak, kenapa sih bapak suruh dia pergi? Kan kasihan dia, Pak.
Dia anak kita satu-satunya loh, Pak. Ya Allah, Bapak ini. Maaf, Pak. Bu, maaf kalau aku durhaka sama Bapak dan Ibu. Pokoknya aku harus pergi dari rumah ini. Assalamualaikum. Aku pergi. Nah, jangan pergi dulu, Nak. Nah, tunggu Ibu. Aku harus pergi. Nah, tunggu Ibumu, Nak. Tunggu Ibu. Ibu, Bapak maafin aku. Maafin aku, Bu, Pak. Aku harus pergi dari rumah ini. Dan aku mau nikah sama Dino. Maafkan aku, Pak, Bu. Sebenarnya aku sayang banget sama Bapak dan Ibu. Tapi mau gimana lagi, karena aku pengen nikah sama Dino. Untuk semua hamba, Allah Maha.